Menikmati makanan yang lezat dan halal, seafood platter. Makanan ini banyak banget, bisa buat sekampung. Percaya? Yuk kita ikuti New Zealand Channel. Itu berapa kemarin? 50-an. 50-an. Dari 80-an sekian. Nah, assalamualaikum sobat-sobat New Zealand Channel. Kali ini saya akan mengajak Anda mengeksplorasi kuliner di Selandia Baru, khususnya di kota Auckland. Ini nih seafood platter yang terkenal banget. Lihat tuh, gede banget. Nah sobat-sobat, kali ini kita berkumpul bersama kawan-kawan postgraduate, jadi mahasiswa S2 S3 yang berada di kota Auckland di Selandia Baru. Malam-malam ini sebelum bulan Ramadan, kita berkumpul silaturahmi sambil mengeksplorasi makanan halal yang tersedia di restoran ini. Dan yang paling terkenal dan yang paling khas ini nih, seafood platter. Ayo semuanya pada menyerbu makanan ini. Jadi bawa sahur. Bawa nasi yang ada isi. Oh iya, udah Andri harap sabar ya. Ini nggak ada di Cianjur teh, makanya ya teh. Masya Allah. Mbak In ya. Mbak In, gimana? Ini ngambil apa Mbak In? Nggak tahu apa ini Pak, udang, terus kayaknya gurita apa cumi ya, saya nggak tahu deh. Kebakar baby lobster sama ini kayaknya rajungan deh. Oh. Okay. Ya, ini rajungan. Gimana rasanya Mbak In? Udah cobain? Belum pernah cobain sih Pak, tapi saya baru pertama nih baby lobster seumur hidup. Asik ya. Dari tampilannya. Oke. Baby lobster. Ayo dekat. Siapa nih? Mas siapa? Roni, Pak. Saya itu makan apa? Jadi tadi nyobain cumi, Pak, sama kepiting, udang sama ikan bawal. Ikan bawal udah habis, Pak. Ternyata ikan bawalnya enak banget. Jadi recommended lah di kamar ini, apalagi di traktir Pak Atan yang enak lagi, Pak. Nah ini yang kosong siapa nih? Siapa nih tadi? Yang tadi ngambil apa ya, lupa. Kayaknya lobster, tapi saya bingung makan, jadi sama sangkangnya saya makan. Habis tuh, untuk piringnya nggak bisa dimakan. Iya. Ayam crispy, yeah. Buncis, nggak ada di sini. Khas Indonesia. Berarti ini bukan bagian dari seafood platters ya. Ada lagi yang lain. Namanya siapa nih, Mas? Saya Moses Ginting. Bang Moses, Bang Moses. Kalau ini? Saya B. B, makan apa B? Ada tadi sapi lada hitam, ada ikan, sama ada udang. Kalau yang ini? Ini apa? Tadi baru cobain ini, dalamnya apa tadi? Telur. Oh, gimana? Ini pertama kali atau udah pertama kesan? Kali? Baru pertama kali cobain. Mantap ya. Pak Ketua. Pak Ketua ngambil apa nih? Waduh. Saya udah enggak bisa ngomong lagi, Pak. Ini Pak ikan bawalnya, Pak. Luar biasa, Pak. Wah, ini sedap, sedap pisan. Mantap. Matur nuwun ya, Pak Agam. Kok ke saya? Matur nuwun, Pak Herwanto tuh.
Pariki. Nah buat sobat cepat yang penasaran, seafood platter yang seru banget ini bisa ditemukan di sini, restoran Camate namanya. Terletak di 17 Swanson Street di kota Auckland di Selandia Baru. Akhirnya semuanya udah pada kekenyangan. Saatnya dibawa pulang. Sisa-sisa makanan dan seafood platter yang ada ini dimasukin di kontainer untuk dibawa pulang ke tempat kos masing-masing. Dan akhirnya inilah hasilnya. Mantap. Enak gak? Enak gak? Enak gak? Nah buat sobat-sobat yang penasaran harga seafood platter ini, mau tahu? Ya ini sekitar $180 New Zealand atau sekitar Rp1.800.000. Nah kalau ke Auckland jangan lupa cobain ya seafood platter ini. Saya Gam Jaya, New Zealand Channel, melaporkan.